Ya kenyang. Lawan lawan. Cukup cuma apa? Kita masih nyari-nyari menu. Tadi mungkin di game pertama superior gitu ya, terus game kedua agak ngeri. Nah ini kenapa nih musuh kalian? Habis pindah lapangan kan yang lapangan kedua kita menang angin, jadi belum biasa sama angin, masih adaptasi sama anginnya. Nah kalau kalian lihat lawan tadi, mungkin secara di atas kertas kalian unggul ya gitu, kalian melihatnya gimana? Mungkin mereka pasti mainnya gak ada hubungannya ya daripada kita, misalnya mereka lebih di bawah kita. Kira-kira besok kalau lagi diturunkan lagi lawan Vietnam, mau improve-nya hal apa ini kira-kira? Mungkin ya lebih cepat aja sih adaptasi sama angin, sama kondisi lapangan ya. Gak menyulitkan tuh tadi ya? Ini turnamen yang pertama kalian yang maksudnya? Tahun ini? Enggak maksudnya yang lain. Gimana sih rasanya main di aja terus berapa? Pertama sih pasti seneng ya. Sama pasti ada beban juga. Soalnya kan kita main berikut dipercaya sama tim. Terus gimana? Ngerasanya kayak gimana gitu? Bedanya sama main biasa? Ada segan-segan. Ada segan-segan.